Pada artikel sebelumnya kami telah membocorkan perihal kehadiran SEAL 06 gigaton pada bulan lalu. Namun kali ini, BD sudah memberikan informasi resminya tentang kehadiran mobil ini dalam waktu dekat. Model ini sendiri merupakan versi produksi dari konsep Ocean M yang memulai debutnya di Beijing Motor Show pada April 2024, seperti dilansir Carscoops. Eksterior BD SEAL 06 gigaton masih setia dengan garis konsep aerodinamis yang agresif dan kesan hot hatch yang telah dikurangi. Bumpernya menampilkan intake yang sporty, tetapi terlihat lebih kalem, dan sayap belakang yang dulunya menonjol telah menghilang secara misterius. Grafik LED di lampu depan dan belakang juga telah diperhalus, bersama dengan kaca spion, yang memperjelas bahwa sebagian dari gaya konsep tidak bertahan hingga ke versi produksi. Pada bagian interiornya, hatchback bertenaga baterai ini meminjam kokpit digital, roda kemudi dan sebagian besar perangkat dari sedan BD SEAL. Meskipun tetap memiliki dashboard unik, dan desain ventilasi iklim agar tetap segar. BD SEAL 06 gigaton diposisikan untuk menjembatani kesenjangan antara Dolphin yang lebih kecil dan sedan SEAL yang sedikit lebih besar. Dimensinya, panjang 4.630 mm dan jarak sumbu roda 2.820 mm. Dan BD baru ini memiliki dimensi yang lebih besar dari hatchback Volkswagen ID.3 dan MG4. Namun tetap berada di bawah crossover Hyundai Ioniq 5 dan Kia EV6. BD SEAL 06 gigaton menggunakan arsitektur platform 3.0 EVO milik BD, yang dirancang untuk menangani sistem penggerak RWD motor tunggal dan sistem penggerak AWD motor ganda. Meskipun BD belum secara resmi mengungkapkan spesifikasi sistem penggeraknya, namun rincian dari Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok menunjukkan tenaga sebesar 215 HP untuk motor tunggal M dan 416 HP untuk motor ganda. Sementara itu, peluncuran resmi BD SEAL 06 gigaton ini dijadwalkan pada 30 Agustus dengan harga sekitar $21.000 atau sekitar 323 jutaan rupiah hingga $28.000 atau setara 431 jutaan rupiah.